Goal! Dengan sepakan penalti, peluang yang tidak disisihkan. Struggle dalam permainan biasa untuk menghidup peluang, tetapi spot kick yang disempurnakan dengan begitu yakin oleh Gilma. Satu sama, menit ke-70. Perak dan Felda sedang masih berentak di peluang ini. Penjuru dari Wanda Lewis, penampungan tinggi dan tadukan yang akan dapat dilakukan oleh Gilma. Beliau kemarau jaringan, tetapi kali ini kembali semula menemui sentuhan. Namun Perak sekali lagi dengan lambungan Rafi Udin. Brandon Gan, bagaimana gol kedua yang dicari? Perak menjadi 2-0. Asakan Brandon Gan, susulan Gilma. Memastikan kedudukan selesa ketika ini. Pasukan yang dianggap pelawat, pasukan yang juga dianggap sebagai abang dalam pertembungan derby bola sepak Perak pada malam ini. Gilma mengubah kedudukan Perak. Pasukan pelawat mendahului dengan 2 gol ketika ini. Minit ke-29. Stadium Manjung, BKMP nyata agak terkulai ketika ini. Satuan transkuas di sana, Gilma berjaya juga. Kali ini dia meluru di sana setelah menjaringkan gol ke-4 Perak. Gol kedua pribadinya, sempat menjeling penyokong-penyokong. Barangkali pengkritiknya di belakang gol, yang pasti pelanan yang akan tinggal 1 minit saja lagi masa biasa.